Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ayu Saka YouTube channel. Nah, di video kali ini Ayu Saka mau bagiin resep Korean lunchbox cake ya teman-teman. Ini tuh salah satu kue dari Korea yang viral banget dan bikinnya tuh gampang banget. Apalagi ini juga bisa dijadiin buat ide bisnis kalian ya. Oke, tonton sampai habis ya. Langsung aja ke bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya tuh gampang banget ya teman-teman. Di sini Ayu udah siapin tepung terigu. Setelah itu ada gula pasir, kemudian ada minyak sayur, ada juga 2 butir telur. Setelah itu ini ada TBM, kalau kalian mau pakai SP boleh juga ya. Kemudian ini ada garam, vanili bubuk, dan juga susu kental manis. Oke, langsung aja ke step yang pertama. Nah, teman-teman, di step pertama ini langsung aja di sini Ayu mau pecahin 2 butir telur ya, teman-teman. Kemudian mau Ayu masukin juga gula pasirnya. Ini Ayu masukin semua. Setelah itu ini TBM-nya juga Ayu masukin. Kemudian ini mau Ayu mixer sampai nanti teksturnya itu putih pucat dan lembut banget ya, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja bergabung di Ayu Saka YouTube channel, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen ya. Serta aktifkan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video Ayu Saka yang paling baru. Atau kalian juga bisa kunjungi resep masakan Ayu yang lainnya di channel ini ya. Nah, teman-teman, kalau warnanya udah putih pucet kayak gini, tuh udah putih pucet banget kan, dan juga ngembang banget. Ini mau Ayu matiin mixernya. Tuh, kira-kira teksturnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini langsung aja mau Ayu tambahin tepung terigunya. Tapi jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, biar nanti kuenya tuh lebih lembut lagi. Setelah itu Ayu masukin garam. Ini juga vanilinya ya teman-teman. Kemudian Ayu ayak sampai tepungnya ini habis. Kalau tepungnya udah diayak semua, langsung aja ini mau Ayu masukin susu kental manisnya. Setelah itu mau Ayu aduk lagi, tapi ini tuh aduknya cuma sebentar aja ya teman-teman, sampai semua tepungnya itu tercampur rata sama adonan telurnya ya teman-teman. Nah, kalau semua tepungnya udah merata ke dalam adonan telurnya, langsung aja ini mau Ayu aduk pakai spatula. Jangan lupa ya aduknya pakai teknik aduk balik. Kemudian ini mau Ayu masukin ke dalam loyang, dan loyangnya ini udah Ayu olesin pakai minyak ya teman-teman, biar nanti tuh kuenya nggak lengket waktu kita keluarin. Ini Ayu masukin semuanya. Lalu ini mau Ayu banting-banting biar gelembung-gelembung udara yang di dalam kuenya itu keluar ya teman-teman. Setelah itu atasnya jangan lupa untuk diratain juga ya. Oke, langsung aja kuenya mau Ayu kukus. Ini kukusannya udah panas banget, dan di atas kukusannya udah Ayu alasin pakai serbet ya teman-teman. Ini mau Ayu kukus selama 25 menit sampai nanti kuenya tuh matang dan ngembang banget. Nah, sambil nunggu kuenya matang, ini Ayu mau warnain buttercreamnya dulu ya teman-teman. Untuk warna sesuai selera teman-teman aja ya. Di sini Ayu mau pakai pewarna makanan warna biru. Ini mau Ayu ratain dan Ayu aduk dulu. Kemudian Ayu pakai pewarna makanan warna hijau dan juga warna pink ya teman-teman. Setelah itu ini mau Ayu masukin ke dalam piping bag. Kemudian ini mau Ayu tekan ke bawah ya teman-teman, biar udara yang ada di dalam piping bagnya itu keluar gitu, dan kita nanti kalau waktu mencetnya tuh gampang. Nah, ini dia teman-teman, kue bolunya yang udah matang dan udah Ayu keluarin dari cetakan ya teman-teman. Ini mau Ayu potong menjadi 3 bagian. Ini pakai benang ya teman-teman potongnya. Kalau kalian punya pisau yang buat motong kue itu, boleh pakai itu aja ya teman-teman. Lebih mudah gitu. Nah, setelah itu ini kue yang tadi itu Ayu bulet-buletin kayak gini ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Ini Ayu buletin pakai tutupnya sosis itu, teman-teman. Jadi bisa bulat kayak gitu. Terus Ayu mau tambahin pakai simple sirup. Biar nanti tuh kuenya moist. Setelah itu mau Ayu kasih buttercream di atasnya. Terus Ayu ratain kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian mau Ayu timpa lagi pakai kue. Setelah itu juga Ayu kasih simple sirup lagi. Ini kita terusin sampai nanti tuh di tumpukan yang ketiga ya, teman-teman.
Nah, kalau udah ketumpukan yang ketiga kayak gini, langsung aja ini kasih buttercream yang banyak aja ya teman-teman. Kemudian ini mau Ayu ratain kayak gini tuh. Setelah itu yang diputer itu yang di bawahnya itu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi Ayu lupa jelasin yang di bawahnya itu Ayu pakai tempat rege itu, kalau di Jawa namanya rege ya teman-teman. Terus Ayu kasih loyang biar nanti tuh muternya tuh gampang gitu. Ini Ayu rapiin dulu buttercreamnya. Ini cuma pakai spatula itu ya teman-teman. Setelah buttercreamnya dirasa udah rapi, langsung aja di sini Ayu mau hias kuenya ya teman-teman. Untuk hiasnya juga sesuai selera aja. Di sini Ayu mau pakai bunga-bunga kecil kayak gini. Kayak gini aja, yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Kemudian ini mau Ayu kasih warna birunya itu pakai sendok kayak gitu. Di bawahnya juga mau Ayu kasih. Kemudian mau Ayu rapiin pakai ujung sendok kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah rapi kayak gini, langsung aja ini mau Ayu kasih tulisan. Tulisannya sesuai selera aja ya teman-teman, sesuai pesanan. Karena di sini Ayu mau bikin sendiri, jadi Ayu tulisannya tuh pakai Ayu Saka gitu. Kemudian ini mau Ayu kasih buttercream lagi tapi yang warna hijau. Dan tuh udah cantik banget kan teman-teman. Langsung aja ini mau Ayu pindahin ke tempatnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau mau dibuat ide jualan bisa dijual dengan harga 20-25 ribu ya. Karena ini tuh rasanya juga enak dan buttercreamnya tuh full. Kalau untuk yang kedua ini mau Ayu kasih cherry aja kayak gitu. Kemudian Ayu kasih bunga ya teman-teman, yang simple aja gitu. Kalau kalian pintar gambar dan suka gambar, boleh dikasih gambar yang lainnya ya teman-teman. Karena di sini tuh Ayu juga gak bisa gambar, jadi seadanya aja. Nah, ini dia teman-teman, Korean lunch bowl cake ala Ayu Saka. Bikinnya gampang banget kan? Tuh, udah cantik banget. Oke, langsung aja di sini mau Ayu belah. Tuh, teman-teman, waktu dibelah aja udah kelihatan kalau lembut banget dan layernya itu cantik banget ya, teman-teman. Ayu cobain, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh enak banget, kuenya legit. Kemudian manisnya pas dan juga buttercreamnya tuh rasanya enak banget ya, teman-teman. Tuh. Waktu dimakan di mulut tuh langsung kayak hilang seperti kapas gitu teman-teman, saking lembutnya. Oke teman-teman, segitu dulu ya resep Korean lunch bowl cake ala Ayu Saka ini. Semoga resepnya bermanfaat ya buat kalian semua. Oh iya, kalau kalian suka sama video Ayu Saka yang ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen ya. Jangan lupa, terima kasih sudah menonton.